Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita ke soal nomor 11. Ini masih tentang arus bolak-balik ya. Nah, gimana tuh? Sebuah bola lampu itu tertulis 220 VAC ya. Nah, 220 volt gitu kan. Dengan ini dayanya ya 50 watt. Nah, yang ditanya tuh tegangan rata-ratanya. Apa tuh tegangan rata-rata? Kemarin ada yang namanya V efektif. V efektif itu adalah tegangan yang ditunjukkan pada suatu alat. Nah, ada juga yang namanya V maksimum. V maksimum itu adalah tegangan tertinggi ya. Nah, pada suatu rangkaiannya maksnya itu berapa sih? Gitu kan? Batas puncaknya itu berapa? Gitu. Ada juga di sini tegangan rata-rata, ya, itu adalah tegangan rata-ratanya. Nah, rata-rata dari misalkan dari berapa gelombang gitu, V-nya itu dari berapa kali itu ada rata-ratanya gitu kan. Nah, gimana persamaannya? Gini ya, V rata-rata itu adalah sama dengan 2 V max dibagi pi ya, dibagi pi gitu kan. Ini rumusnya. Oh, gampang juga ya, Kak. Misalkan. Oh ya, iyalah. Ini tinggal kita masukin aja berarti kalau udah ada Vmax-nya. Vmax-nya ada belum di sini? Nah, sebuah bola lampu tertulis. Nah, di sini berarti ini itu adalah V efektifnya kan? Karena yang tertulis itu kan V efektifnya. Ya udah, buat nyari Vmax-nya gimana? Masih ingat yang kemarin? Nih, di sini. V efektif itu adalah V max dibagi akar 2. Oh ya udah, untuk V maxnya sendiri berarti V efektif dikali akar 2 berapa? 220 dikali akar 2, ya udah 220 akar 2 volt ya. V maxnya udah ada, masukin sini. Yuk. 2 dikali berapa? 220 akar 2 dibagi pi. Nah, inilah berarti 2 dikali 220 itu 440 akar 2 per pi. Satunya jangan lupa volt. Nah, itu. Ada nggak? Nah, di sini ya yang C. Oke, easy ya.